Kakek Tut, demikian ia biasa dipanggil, memang seorang seniman yang juga suka membicarakan masalah kesenian. Putra keempat dari empat bersaudara pasangan Kebet almarhum dengan Gredeg almarhum ini mulai menekuni dunia tari sejak ia berusia 5 tahun. Tarian yang paling digemarinya adalah nandir. Beranjak dari ketekunan dan rajinnya berlatih, tidak menutup kemungkinan Cemil menjadi seorang seniman yang dikenal masyarakat. Seluruh pelosok Bali sudah dijelajahinya dalam kapasitasnya sebagai seorang penari. Bahkan ia sempat menari ke Paris selama 1 bulan, tepatnya di kota Garnier dalam rangka perkenalan kesenian Indonesia, khususnya kesenian Bali. Catatan. Gredeg Cemil lahir tahun 1916. Alamat Banjar Tarukaje, Desa Taru, Tegalalang, Gianyar. Pendidikan Sekolah Rakyat SR kelas 2 tahun 1924. Penghargaan Wijaya Kusuma 1989 dari Duta Besar RI untuk Perancis tahun 1992. Thank you.